China sedang dalam misi menjelajah jauh ke dalam bumi, namun apa yang menjadi motivasinya ini adalah eksplorasi dunia nyata yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali pemahaman kita tentang planet ini atau apakah mereka mengincar sumber daya terbatas yang berharga di dalamnya. Apakah mungkin untuk menggali lebih dalam ke dalam bumi dan yang paling penting apa yang akan ditemukan China di bawah sana? Seberapa dalamkah mereka dapat mengebor dan seberapa besar peluangnya untuk menghindari bahaya vulkanik, apapun yang mungkin terjadi para ahli geologi semakin bersemangat untuk mendapatkan wawasan baru mengenai pemahaman kita tentang planet ini dan dalam video ini kami mencoba mencari tahu alasannya China ingin mengebor lubang terdalam di dunia. Mengapa upaya sebelumnya gagal dan apa yang bisa dibuka oleh upaya ini bagi ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan bagi dunia di cekungan Sichuan di barat daya. Beberapa insinyur terbaik China sedang menggali lubang dengan kedalaman lebih dari 30.000 kaki, sekitar 9.000 meter, yang kedalamannya lebih dalam dari lautan manapun dan bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Mereka juga telah memulai proyek lain di cekungan Terim di barat laut China yang ini akan lebih dalam lagi. Mereka berencana mencapai kedalaman 36.000 kaki yaitu sekitar 11.000 meter atau 0,09% dari diameter bumi, jika mereka menariknya keluar lubang-lubang ini akan menjadi yang terdalam yang pernah digali oleh manusia. Tetapi mengapa China menggali begitu dalam? China sedang menjalankan misi ganda, di satu sisi tujuannya adalah eksplorasi ilmiah, bayangkan kerak bumi sebagai garis waktu sejarah setiap lapisan mewakili sebuah babak dalam kisah pembentukan planet kita. Dengan mengebor lapisan-lapisan ini, kita pada dasarnya akan menyelami lebih dalam sejarah bumi dengan mengungkap rahasianya lapis demi lapis, dan kemudian ada juga kepentingan komersial karena jauh di dalam lapisan-lapisan ini terdapat cadangan energi yang berpotensi menguntungkan. Memanfaatkan harta karun yang terpendam ini, China mungkin mendapatkan sumber energi penting yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Presiden China Xi Jinping memprakarsai inisiatif eksplorasi bumi dalam ini pada tahun 2021 dengan menekankan pentingnya hal ini bagi para ilmuwan terkemuka di negara tersebut, yang merupakan tujuan akhir dari upaya pengeboran epik ini yang ingin dicapai material yang terbentuk lebih dari 145 juta tahun yang lalu. Wawasan dari lapisan purba ini dapat memberikan data yang berguna untuk penelitian geosains, membantu kita memahami struktur internal dan evolusi bumi. Proyek ini memiliki potensi untuk tidak hanya merevolusi pemahaman ilmiah tetapi juga membantu menilai risiko lingkungan dengan mempelajari para ilmuwan lapisan dalam dapat memperoleh wawasan mengenai bahaya lingkungan seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ambisi China proyek pengeboran ke dalam kerak bumi mungkin tidak akan menjadi lubang bor terdalam di dunia, namun hal ini akan menjadi prestasi teknis yang monumental, mengingat kerangka waktu di mana China berencana untuk menyelesaikan pengeboran tersebut namun memahami kesulitan pengeboran tersebut. Kedalaman yang menakjubkan, kita perlu memutar ulang dan melihat ke bawah lubang bor super dalam kola lubang terdalam yang pernah dibor manusia. Mengapa begitu sulit untuk mengebor sedalam itu? Sebelum China Rusia pernah melakukan pengeboran. Gambar-gambar ini berasal dari arsip distrik Pachen, tempat endapur yang luar biasa ini terjadi. Proyek dimulai pada bulan Mei tahun 1970 dan pekerjaan berlanjut hingga tahun 1994. Mengapa dalam jangka panjang mereka harus menggali total 5 lubang bor terpisah karena kegagalan dan kerusakan mekanis? Namun meskipun peralatan ini rusak dan gagal, lubang bor super deep kola terbukti lebih bermanfaat. Saat mereka menggali, para ilmuwan di bawah menemukan beberapa kejutan nyata, bukan karena mereka menemukan air dan hidrogen di kedalaman yang tidak mereka antisipasi. Juga di sekitar 19.683 meter di bawah permukaan mereka menemukan fosil plankton mikroskopis, dan ilmuwan Rusia juga menemukan air merembes ke kedalaman yang lebih dalam dari yang diperkirakan.
Tapi bukan itu saja, bukannya menemukan basalt di bawah granit benua seperti yang mereka harapkan, para ilmuwan Rusia menemukan batuan metamorf di bawah lapisan Linus. Jenis batuan ini berubah karena panas dan tekanan adalah bukti penting bagi gagasan lempeng tektonik yang merupakan teori yang relatif baru ketika mereka mulai pengeboran lubang bor. Penemuan ini menyoroti betapa pentingnya pengeboran ini dalam pemahaman kita tentang kerak bumi. Namun ketika kita memperkecil untuk mempertimbangkan skala penuh bumi, menjadi jelas bahwa lubang bor kolam meskipun kedalamannya mengesankan hanya sedikit menggores muncul ke permukaan, namun jika kita benar-benar menjangkau lebih jauh ke dalam bumi, kemungkinan besar kepercayaan dan gagasan yang telah lama dipegang akan tertantang dan berubah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menjelajah lebih jauh ke dalam bumi jika para pengebor pada akhirnya tidak mencapai mantel tersebut? Khawatir Anda tidak akan melihat batuan cair panas menyembur ke dalam lubang seperti letusan gunung berapi. Batuan mantel memang mengalir, tetapi pergerakannya bertahap seperti pertumbuhan kuku. Mantel bumi terletak jauh di bawah kaki kita, namun belum ada yang mengamatinya secara langsung. Bumi bagaikan kue berlapis dengan mantel sebagai salah satu lapisan terbesarnya. Sebagai gambaran, kerak bumi cangkang tipis yang kita sebut rumah hanya berjumlah 1% dari volume bumi. Inti bumi sebagian besar terdiri dari unsur-unsur berat seperti besi dan nikel hanya 15%, tapi mantelnya adalah kelas berat yang mengklaim 68% massa bumi, dan 85% volumenya terbuat dari batu dan bukan magma cair seperti yang mungkin Anda bayangkan. Di bawah suhu dan tekanan tinggi di dalam bumi, batuan bagian dalam sebenarnya dapat mengalir meskipun bagi kita tampak statis dalam skala waktu geologis yang mencakup jutaan tahun. Batuan ini bergerak secara bertahap, bayangkan mantel sebagai lampu lava kolosal dikurangi material lava di dekat batas antara inti dan mantel memanas menjadi kurang padat dan meningkat bagaikan gelembung dalam lampu lava. Gumpalan-gumpalan ringan ini bergerak menuju tepi bawah kerak bumi. Di sana gumpalan-gumpalan tersebut mengalir di sepanjang langit-langit sampai menjadi dingin dan kembali menuju inti bumi. Namun inilah menariknya, pergerakan mantel sangat lambat, bahkan mungkin memerlukan waktu yang sama selama 2 miliar tahun untuk satu kali perjalanan bolak-balik dari kerak bumi ke inti dan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang mantel. Banyak dari pertanyaan ini dapat diselesaikan jika kita berhasil mengaksesnya secara langsung, misalnya melalui lubang bor menggali lapisan bumi yang masih asli. Sepotong mantel akan setara dengan mendarat di bulan dalam istilah ilmiah, seperti memiliki kode curang untuk menguraikan asal-usul bumi. Sampel unik ini akan mengungkap bahan mentah dari mana planet kita terbentuk, dan mempelajari komposisi mantel dapat mengungkap misteri pembentukan bumi dan evolusinya menjadi planet kompleks yang kita kenal sekarang. Tetapi bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa mantel itu ada dan terbuat dari apa tanpa pernah memegang sampel fisik? Inilah kesepakatannya: gempa bumi menghasilkan gelombang seismik, dan dengan mempelajari jalur dan kecepatannya kita dapat menyimpulkan viskositas dan sifat kepadatan mantel. Para ilmuwan juga mampu mengukur tingkat di mana kerak bumi memantul kembali setelah lapisan es raksasa mencair, yang memberikan wawasan fisika dan proses di bawah permukaan yang sangat luar biasa, dan dengan mengukur medan magnet dan gravitasi bumi. Pengeboran dan ekstraksi dapat mengungkap beberapa rahasia terdalam bumi. Anggap saja sampel mantel yang belum pernah tersentuh dapat mengungkap rahasia tentang kepadatan dan bagaimana ia menghantarkan panas dan gelombang seismik secara langsung. Membandingkan ini dengan asumsi kita saat ini mungkin hanya mengkonfirmasi atau membalikan apa yang kita ketahui tentang mantel bumi, sebuah kemungkinan yang menarik. Amerika Serikat pernah melakukan pengeboran tanah, tetapi upaya tersebut tidak terlalu berhasil, setidaknya pada masa Perang Dingin, terdapat kompetisi yang penuh semangat untuk mengebor sedalam mungkin. Seperti halnya misi Space Race the Deep Frontier saat itu,
yang menunjukkan kehebatan teknik dan teknologi mutakhir Amerika Serikat adalah negara pertama yang menyelami pengeboran mendalam pada akhir tahun 1950-an. Sebuah kelompok yang dikenal sebagai American Miscellaneous Society yang terdiri dari beberapa pemikir ilmiah paling cemerlang di Amerika menyusun rencana serius pertama untuk melakukan pengeboran hingga ke inti bumi. Mantel misi mereka yang disebut Proyek Molly, dinamai berdasarkan diskontinuitas Mahor Vici yang menandai batas antara kerak bumi dan mantelnya. Tetapi disinilah hal ini menjadi menarik, alih-alih mengebor lubang yang sangat dalam. Ekspedisi Amerika memutuskan jalan pintas yang ingin mereka lalui. Dasar Samudra Pasifik Pulau Guadalupe di Pasifik, keuntungannya adalah kerak bumi lebih tipis di lokasi ini, sehingga menyederhanakan pengeboran, namun memerlukan pencapaian dasar laut terlebih dahulu sebelum mulai mengebor kerak bumi. Soviet bergabung dalam petualangan di Semenanjung Kola di Rusia pada tahun 1970, sementara pada tahun 1990 program pengeboran dalam kontinental Jerman mulai melakukan pengeboran jauh di bawah Bavaria, mencapai kedalaman 29.800 feet sekitar 99.100 meter. Kedua misi ambisius ini menghadapi tantangan yang sama, mereka harus menemukan teknologi baru dari awal sementara proyek sudah berjalan dengan baik. Pada awal tahun 1960-an ketika proyek Mahle bertujuan untuk mengebor dasar laut yang penting. Teknologi pengeboran seperti penentuan posisi dinamis yang membuat kapal bor stabil di atas sumur belum ada pada saat itu, sehingga para insinyur harus berimajinasi dan menemukan solusi seperti menambahkan baling-baling ke kapal bor mereka agar tetap stabil di atas lubang bor. Salah satu tantangan utama para insinyur Jerman yang dihadapi adalah menjaga lubang bor mereka tetap vertikal. Mereka menemukan solusi yang sekarang digunakan di mana-mana di industri minyak dan gas. Meskipun mereka berupaya keras, misi pengeboran ini menghadapi banyak tantangan, seperti penyumbatan dan melawan suhu yang sangat tinggi jauh di bawah tanah, sehingga dampaknya bisa menjadi tidak terkendali. Pengeboran dihentikan pada tahun 1992 ketika suhu tiba-tiba mencapai 180 derajat Celcius, sesuai dengan panas yang hebat ini lebih dari sekedar ketidaknyamanan kecil, hal ini mendorong peralatan pengeboran mereka ke tepi jurang. Mesin mulai melemah dan mata bor cepat rusak dalam kondisi ekstrim seperti itu. Anggaran yang tidak lagi tersedia dengan runtuhnya Uni Soviet, 3 tahun kemudian seluruh fasilitas ditutup. Proyek pengeboran di masa depan dan sekarang setelah bertahun-tahun China telah mengambil alih tongkat estafet tersebut, menandakan kesiapannya untuk sukses dengan mulai mengerjakan 2 lubang yang sangat dalam. Mereka membuat pernyataan kepada dunia barat. China menonjol dengan sumber daya keuangan yang besar dan jangka waktu proyek yang relatif singkat, yaitu sekitar 15 bulan. Mereka sangat siap untuk sukses dan bahkan mungkin membuat terobosan baru. Catatan jika mereka mencapai tujuan mereka dengan 2 lubang ini, apakah mereka akan melangkah ke langkah berikutnya dan mencoba mencapai mantel bumi? Untuk saat ini kita akan mengamati dan melihat bagaimana kemajuan mereka, dengan 2 lubang ini. Sementara beberapa di antaranya mungkin bermotif politik. Upaya pengeboran ini adalah terutama tentang mendorong pemahaman kita tentang planet kita ke tingkat yang lebih dalam. Setiap lapisan baru yang kita temukan menambah kearifan kolektif kita. Melihat kembali sejarah lubang bor, menjadi jelas bahwa mengebor lebih dalam bukan hanya tentang menggali lubang, melainkan tentang memuaskan rasa lapar yang mendalam terhadap bumi. Mengetahui hal yang tidak diketahui untuk melihat apa yang belum pernah dilihat dan pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Dalam pengejaran tanpa henti ini, kita seringkali menemukan solusi tak terduga terhadap tantangan paling kritis yang kita hadapi. Salah satu potensi terobosan tersebut adalah penemuan sumber energi bersih yang potensial dan belum dimanfaatkan. Bukan berasal dari langit tetapi dari kedalaman planet,
energi panas bumi superkritis yang terkubur 20 km di bawah permukaan bumi, terletak baterai alami raksasa. Sumber energi ini sama kuatnya dengan bahan bakar fosil dan sebersih angin matahari atau hidrogen, dengan daya yang lebih kecil. Jejak lahan yang menawarkan manfaat seperti melestarikan hutan dan melindungi satwa liar. Jika kita dapat mengakses energi panas bumi yang sangat penting dalam skala global, maka hal ini dapat mengangkat miliaran orang dari kemiskinan. Energi secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengatasi hal ini, tantangan teknik yang sangat mendebarkan. Bagaimana kapal penangkap ikan raksasa beroperasi di laut? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak orang bertanya-tanya ketika memikirkan industri perikanan yang sangat besar di China, dengan garis pantai lebih dari 14.500 km. Negara ini merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam produksi makanan laut. Setiap tahunnya jutaan ton udang ditangkap dan dipanen dari daerah penangkapan ikan di seluruh negeri. China memiliki karakteristik ekologi yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan udang. Pemerintah China melalui pihak-pihak terkait terus mengembangkan teknologi perlengkapan kapal untuk mengoptimalkan produksi udang dengan mempertimbangkan kesejahteraan nelayan. Teknologi yang dikembangkan untuk menangkap udang seperti jaring troll ini mampu menangkap berton-ton udang dalam sekali tangkap. Jaring troll ini dijatuhkan ke dasar laut dan diseret bersamaan dengan kapal yang bergerak mengumpulkan udang beserta jenis makanan laut lainnya. Selain itu, kapal penangkap ikan modern China juga dilengkapi dengan perangkat navigasi GPS, radar, dan sistem sinar untuk menentukan lokasi gerombolan udang, sehingga membantu nelayan menangkap udang dengan lebih efektif. Setelahnya penangkapan udang, udang langsung diawetkan di atas kapal untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan. Kapal penangkap udang seringkali dilengkapi dengan freezer besar yang membantu mengawetkan udang pada suhu yang sesuai. Udang yang ditangkap dari laut akan distribusikan di seluruh wilayah China bahkan pasar global. Udang diangkut dari pelabuhan ke pabrik pengolahan atau pasar makan laut di wilayah tersebut. Penangkapan udang adalah industri besar, secara global dengan hasil tangkapan sebesar 34 juta ton setiap tahunnya, khususnya di Asia. Udang ini juga merupakan bagian penting dari perekonomian maritim China yang menggunakan metode penangkapan udang tingkat lanjut, untuk memastikan panen yang efisien dan berkelanjutan. Trolling dasar adalah metode yang terutama digunakan oleh nelayan China. Nelayan melemparkan jaring troll di sepanjang dasar laut untuk menangkap udang. Metode ini populer ketika memanen udang dalam jumlah besar dan umumnya digunakan di perairan pesisir dan lepas pantai. Nelayan menarik jaring melalui kolom air pada kedalaman yang berbeda. Metode ini mungkin berguna dalam menargetkan spesies udang yang tidak hidup langsung di dasar laut, namun troll digunakan secara selektif tergantung pada spesies udang dan perilakunya. Di laut pantai utara China termasuk perairan di sekitarnya yang dikenal dengan keanekaragaman kehidupan laut dan populasi udang yang kaya kombinasi arus laut yang hangat dan medan bawah air yang beragam menjadikan kawasan ini ideal untuk penangkapan udang. Menurut statistik terbaru, total tangkapan udang China pada tahun 2023 berjumlah sekitar 50 ribu ton serupa dengan ikan atau cumi. Penangkapan udang juga dilarang selama jangka waktu tertentu sehingga memungkinkan populasi udang pulih dan memperbanyak upaya penangkapan ikan. Menciptakan lapangan kerja tambahan di pabrik pengolahan di mana udang diolah baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Yeah.
Udang China populer di pasar internasional terutama Korea, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Bagaimana pendapat kalian tentang pemerintah China yang selalu mensupport segala macam usaha rakyatnya tanpa terkecuali di darat dan di laut? Pemerintah China selalu memfasilitasi, memperbaiki kekurangan bahkan memberikan bantuan tunai untuk perlengkapan nelayan dan membantu mengembangkan teknologi yang dibutuhkan di atas kapal.